Jadi inceran mulu dong. Keluar satu. Oke, satu lagi, Sumon. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di gameplay selanjutnya. Berharap ini para pemburu konten ya. Apakah kita akan mendapatkannya round berikutnya? Kita stop. Kita fokus kali ini. Oke, langsung jadi dikasih apa? Tidak dong. Unicorn 3 buat apa coba? Bisa nggak ya? Unicorn. Enggak. Maksudnya dua unicorn ini kita jejer. Enggak kita level up. Ini ada yang langsung penasaran nih. Ngeliat punya kita. Ini orang ngapain ngambil unicorn ya? Dia mikirnya gitu. Gak apa? Kita gambling. Kita gambling. Kita mau ambil druid ya nanti ya. Kita gambling. Dua unicorn. Langsung magicka kristal kita ambil aja. Soalnya model unicorn gini tuh nanti kita bakal jual nanti. Itu calon refresher. Nah, depannya ini nih. Kita mau pakai bis 6 lagi ya. Tapi kita harus lengkapi ini nih. Warriornya itu pakai pirate atau doom arbiter. Harus itu. Kayak game sebelumnya tadi, kita make base 6 juga. Cuma kalah ya, karena memang gak ada. Padahal swordsman-nya udah bintang 3 tadi. Calon-calon refresher nih. Calon-calon refresher. Tapi di early game kita pakai barrier-nya dulu kita aktifin. Oke, benar-benar. Smart. Muter. Oke. Putar. Satu lagi. Oke. Menang ini, guys. Putar. Oke. Swordsman ini benar-benar carry ya di awal-awal ya. Oke. Dikasih lagi dong. Gini aja dulu deh. Ini kita nemu satu druid lagi aja udah jadi dua ini. Nanti kita jual yang ada Ring of Health ini, magicka kristalnya ya. Kenapa nggak maju masukin yang ada magicka kristal? Oh
Luther Schwarzman. Dia punya Schwarzman juga ya. Oke, kita kalah. Akhirnya knows what to do. upgrade satu aja, terus jual, upgrade lagi, masukin. Kita udah terlanjur kalah, ostrik aja, kalah aja lagi. Tapi uang kita banyak ya, 11 sendiri. Oh, ada juga yang pasti satu-satu. Oh, enggak. Oh iya kan bintang satu semua. Kita udah ada bintang duanya. Wow, ini ada yang open fort. Open fort itu dia memang nggak masukin apa-apa di line up. Padahal kita pengen kalah, malah menang. Oke, guys. It's coarse, terpaksa dong. And irritating. Magicka Crystal. Double summon laundry boleh juga sih. Jadi dua beruang nanti. Beruang dua, keren juga. Oke, itu misi kita kali ini berarti ya. Entah menang atau kalah, kita pakai dua beruang. Spesial. Wow, hanya itu aja yang terlintas. Wow, kita masukin lagi. Oke, boleh. Unicorn ini kalau di yang Dota, dia itu bikin slow musuh yang nyerang ya. OP banget. Sayang di auto chest dia tidak ada efek itu. Cuma ngehil-ngehil aja kayak gini. Yang open fort apa kabar? Oke, uangnya udah 41 dia. Oke. I can't control. It's just a bis 4 aktif. Tinggal Poisonous Worm sama Razor Claw ya. Masih bintang satu semua. Kita mending jual Abyssal Guard-nya biar ekonomi kita semakin membaik.
Ring of Life. Oke. Mempersempit. Oke, Ring of Life lagi. Jadi. Oke, jadi ya. Jadi. Oke, satu lagi mana tadi? Kurang menjaga kristal ya, oke. Oke, kita dapat pirate, kita masukin ke pirate. Kita dapat Razor Claw, kita masukin ke Razor Claw. Tergantung yang mana. Jadi, kita berharapnya masukin ke Razor Claw ya. Kalah. Okay. Berarti pokoknya taruh sebelah kiri ya. Isinya taruh sebelah kanan. Kan tank kita damage-nya gede ya. Sepertinya kita kalah lagi. Bisa jadi menang karena ada heal-nya. Oh. Wow. Langsung ada yang nonton ya. Oke. Okay. Mungkin pada kesel ya, lama banget sih gitu. Nih, meta ini kenapa enak ya, karena gak ada yang nyamain gitu. Yang lain pakainya ya itu-itu aja. Mungkin kelebihannya itu ya, jadinya cepet jadi. Cuma di late game memang kurang sip sih. Itu kan gampang, di late game nanti kita bisa ganti. Menang atau kalah? Oke. Okay. Menang lagi ya. Kita kasih tepuk tangan. Kita hold. Semuanya nabung ya. Makanya rata nih, 40-an semua uangnya. Kalau ada yang main reroll di awal-awal, ya dia bagus di awal doang. Kita lawan nomor 1 nih. Dia main Glacier Knight. Keren juga ya Glacier Knight, tapi masih bertahan nomor 1. Udah dikasih item pasti ya kan. Itemnya udah GG. Oke, udah bintang 3. Unicornnya bintang 3.
Kita istirahat dulu ya. Ya namanya bintang 3 ya damage-nya gede. Walaupun cuma uncommon hero. Gak masalah dong. Oke, Poison of Swarm dapet. Masuk aja Poison of Swarm. Kamu lompat aja deh ya. Orang bisa lompat kok. Sosmed kita kebalikan dari game tadi nih. Ini belum bintang 2 aja belum dia. Kamu ngacak-ngacak belakang aja. Sankingnya. Menang dia lawan kita. For the tundra. Dua ronde lagi. Kita bisa naik ke level 8. Habis itu kita reroll. Kita reroll di level 8 pokoknya. Soalnya kita banyak harga 3 ya. Atau rare hero. Mulai dari werewolf, poisonous worm, lot of sand-nya juga. Nanti kita pilih salah satu mana yang duluan untuk bintang 3. Untuk awalnya sepertinya nanti saja dulu ya. Kita menang. Oh, sisa satu dong. Ini ular gak nyampe mau nyerang. Oh, udah kalah 0-1. Okay. Oh, sunyi banget ya. Kita putar musik aja. Oh, kita kalah dong. Dong. Sama paling bawah. Oh, dia human lagi. Enggak, kita enggak mau pakai dia. Biarkan dia masih bintang 1 ya. Lawan Blizzard Knight. Saya tahu deh, masukin aja. Sampai aja.
Di sini kita reroll. Round 21 kita reroll. Sayang ya, refresh kita nggak dipakai. Belum pakai. The enemy is no more than a mirage. Success with the bear cub, you get the claws. You're gonna get axed. Brother Nature, here to fight. Okay, Dark Spirit. Entah kenapa kita kok pengen pakai Dark Spirit ya. Success with the bear cub, you get the claws. Wow, double black hole dong. Dark spiritnya kita kasih refresher. Oke, kita ada ide. Bismillah, tutup double beruang. Kita mau pakai konten ya. Apakah bisa double beruang carry kita? Wow. Itu kan nanti judulnya. Pride is more toxic than venom. I'll make them vanish in a sandstorm. Ya, kita nggak mau pakai warpot. Lumayan juga sih. Oke, dua beruang. Carry us. Oke. Dua beruang. Ya. Yeah. Lumayan kan? I definitely know something. Doom bintang 2, nanti kita tuker ya redux chiefnya. Ini kan kita nggak usah lah warpet saginya, gini aja udah GG kok. Double beruang carry us. 1 2. Kita reroll up, ini round 25 ya. Reroll habis pokoknya. Nah itu bikin apa ya? Jadi nggak tahu. Warpet dong. Brother Nature, here to fight. Ah, udah. Oke,
Carry kita siapa ini? Tuskar Champion. Udah, kita nggak tahu. Percaya aja sama Tuskar Champion ya. Apakah Tuskar Champion carry us? Kita lihat. Kita lihat guys. Berapa damage-nya? Wow. Keren kan? Kita tinggal ini nih. Laser Claw-nya PR kita. Wah, salah dong. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nih, kita tuh tadi gini. Ini masuk tukar apa ya? Semuanya penting. Cuma nggak mau level. Berapa lagi sih naik level? Ronde lah. Tuskar Champion. Iya. Yeah. Nambah lagi. Kita jualin aja berharap. Ronde lagi ya. Next round kita masukin Doom Arbiter, Doom Adjudicator. Ganti-ganti ya namanya, nama piece-nya ya. Bisa dong. It doesn't seem that I have to deal with it seriously. I'm an Easter egg. Pas banget. You found me. Oke. Udah dah. We're wolves. Get it? What? Dark spirit. Jadi combo. Oke, okay. Refresher Razor Claw, apakah dia akan Garias? Waduh, jangan silent dong. Ah, lama banget silent. Satu doang. Oke, okay, satu doang, tapi lihat nih guys. Wos. Pengalih perhatian, gak masalah. Pokoknya semua item selanjutnya ke Dark Spirit. Oke, Kunka. Kalau Kunka nanti tuker si Warput kali ya. Kita lihat. Kita bisa jadi tuker Kunkanya sama Warput. Kalau Kunkanya jadi ya round berikutnya ya. Kita kasih Warput aja. Ada peluang mau jual dia soalnya.
Tapi damage dia sakit juga 400 dong. Oke. Okay. Werewolf terus dari tadi sini ya. Kalau kita kumpulin mungkin werewolf kita udah jadi ya. Udah lah werewolf semua. Oke, poisonous bomb lupa kita kasih mana nanti ini. Menggila nanti ya. Bomnya cacing. Kita lawan. Ini silentnya berapa detik sih sebenarnya? Keluar satu kali. Satu lagi beruangnya. Kita keren kali ini guys. Ini kita lihat kita nomor berapa ya. Double beruang. Oh, 500 loh guys damage-nya. Kalau di marmiter jadi berapa ya? Coba kita tabung aja deh. Ya mau gimana lagi? Kita prioritas sih sebenarnya naikin Dark Spirit ya, cuma dapat legendary hero itu susah juga. Ada pula yang main kan, yang lain nih 1, 2 biji nih main Dark Spirit juga di bench. Nah ini udah kurang satu pula nih, tapi nggak ada yang nampung telur ya. Jadi inceran mulu dong. Keluar satu. Oke, satu lagi summon. Satu lagi. Oke. Ini beruang bener-bener carry kita ya. Ini ya, lawan kita. Kalah nih ya. Wow. 22 dong. Kita kasih ke Tuskar Champion dong. Ini carry kita kali ini itu Tuskar Champion dan Razor Claw ya. Telur. Kita naikin Sand King aja kali ya. Kita beli telurnya. Kita simpan. Oh jangan kalah dulu dong. Please. Oke. Beruang keluar. Lihat nih damage-nya 500. Guys. Oh ini meta baru nih. Werewolf mulu ya dari tadi ya. Atau pirate ya kita up ya. Enggak. Kita cari Dark Spirit pertama. Kita tiga besar loh build kayak gini. Carry Tuskar Champion. Itemnya kayak gini sama Razor Claw. Refresher. Beruang pertama. Oke. Beruang kedua. Oke. Uchiyo Senon Jutsu. Jangan mati dulu dong, kalah boleh. Tapi kita kalah sepertinya. Oke. Okay. Gak apa-apa, kita masih dapat poin ya. Ini benar-benar konten ini guys. Terima kasih. Ini bakal saya upload. Razor Claw. Refresher ya. Nih, sama Tuskar Champion. Itemnya GG. Oke. Okay. Oke, tunggu saja video ini di channel Hunter Gaming. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini supaya akan terus ada video-video
seru selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam.